Tuhan untuk hari yang luar biasa hari ini. Tuhan tambahkan satu tahun lagi umur saya, 53 tahun. Tapi puji Tuhan, tadi saya bersuka cita ada yang SMS saya, dia bilang saya umur 43 tahun. Gak ada yang kebetulan semuanya. Gak ada yang kebetulan. Itu soalnya dia bilang 43 tahun, terus dia kasih ayat di Mazmur 43. Jadi kan dia benar-benar gak tahu kan? Puji Tuhan. Jadi kalau kita berjalan bersama Tuhan, itu semuanya itu Tuhan yang atur. Haleluya. Saya bersyukur pada Tuhan karena selama ini Tuhan itu tidak pernah jauh, tidak pernah meninggalkan saya dalam keadaan apapun. Dia tetap setia. Saya tetap percaya kepada Dia. Apapun yang saya alami, enak apapun tidak enak, Tuhan tetap setia. Tuhan tetap mengasihi saya. Bagaimanapun keadaan saya terus belajar untuk berada di dekat Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Memang sebagai manusia itu up and down, ya. Kadang ada di atas, kadang di bawah gitu. Tapi terus setia, terus mengikuti Tuhan, ya. Kemanapun Tuhan bawa, itu Dia tidak akan bawa kita masuk jurang. Dia pasti bawa kita kepada tujuan yang Dia sudah siapkan buat kita semua. Tadi waktu saya berdoa ikut dalam worship tadi, waktu kita terus mengalami hadirat Tuhan, masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, bahwa Tuhan adalah cinta pertama kita. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, dan seluruh keberadaan kita. Lalu Tuhan tiba-tiba bilang begini, terus mengalir, mengalir terus. Mengalir, ikuti aliran sungai Allah. Karena sungai Allah itu sungai cinta, sungai kasihnya. Masuk ke dalam situ, lebih lagi, lebih lagi. Terus Tuhan ingatkan ada lagunya VOT yang mengalir-mengalir tuh, Glory. Ya, yang Bella duet sama Daniel. Itu mana Bella ya? Kata-katanya, hatiku, rinduku haus akan kasih. Terus nafasku rindukan pelukan. Tuhan memberi kekuatan baru, memulihkan kita. Di dalam kota Allah, di mana Allah ada, kota itu nggak akan goncang.
waktu Allah ada di dalam kita, kita tidak akan goncang. Apapun ada di luar kita yang mau mendistract kita, itu tidak akan bisa menembus masuk. Karena Allah ada di dalam kita. Amin. Jadi saya kamu tadi begitu menikmati aliran sungai Allah. Tuhan ingatkan saya kemarin sempat ke Manado, saudara, hari Sabtu saya nyelam. Ini nggak bisa berenang tapi nyelam. Gitu. Jadi ya puji Tuhan untuk perkenanan Tuhan saya belajar nyelam, gitu ya. Karena ada yang ngajak. Tadinya takut sekali, takut banget. Gak bisa pertama turun itu gak bisa-bisa nafasnya pakai ini, kan harus menafas pakai ini supaya bisa masuk ke dalam. Gak bisa-bisa. Terus sampai saya bilang, give up, saya bilang, enggak sadar, saya takut. Lalu saya naik ke perahu. Tapi puji Tuhan, setelah pindah ke tempat lain, terus dia ajar, mereka bawa kita, ada beberapa orang gitu ya, ke tempat yang dangkal. Gitu, jadi masih bisa berdiri gitu, terus kita belajar nafas gitu, masuk sedikit gitu belajar nafas. Akhirnya bisa, tapi saya gak berani masuk sampai yang meter-meter. Bella yang masuk sampai 10 meter kali. Jadi di situ Tuhan ingatkan, waktu pertama kali kapal berhenti dan saya takut waktu diajar, terus saya naik lagi, jadi gak sempat nyelam sama sekali, gak sempat. Karena itu ada arus kenceng banget, Bella sampai ke bawah kemana gitu. Yang lain, jadi semua mencar-mencar. Untung saya masih di dekat perahu, pegangan terus, nggak takut-takut kok langsung naik gitu ya. Arusnya kencang banget. Dan di situ orangnya bilang mestinya itu aman sekali. Makanya karena udah tahu ada beberapa penghalang, jadi dipilih tempat yang aman. Tapi kok aneh ada arus gitu. Ya sudah, itu pikirannya mereka macam-macam gitu. Tapi tadi Tuhan ingatkan kepada saya tentang arus. Hati-hati dengan arus. Ya, jangan kita terbawa oleh arus, tapi kita harus terbawa oleh aliran sungai. Jangan terbawa oleh arus. Kalau kita terbawa oleh arus, kita bisa tenggelam, bisa mati, ya kan? Coba orang-orang apa yang kita banyak dengar di berita-berita ya, kebawa arus. Nongolnya di mana nggak tahu, berapa ratus kilometer, ya kan? Iya, kalau bisa nongol, kadang-kadang udah nggak ketemu, ya kan, hilang gitu. Jadi hari Tuhan ingatkan tadi waktu Tuhan bilang masuk ke dalam aliran sungai Allah, tapi hati-hati, jangan masuk ke dalam arus, karena arus itu bicara tentang arus dunia ini. Kita akan mati, kita akan nggak muncul lagi di dalam kerajaan Allah, kita akan mati, saudara. Jadi tadi itu yang saya dapat waktu kita menyembah Tuhan, ikut masuk dalam aliran sungai Allah. Hati-hati dengan arus dunia. Itu saja, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk semua doa-doanya. Kalau saya saat ini masih ada, itu semua karena Tuhan. Amen. Tuhan baik, Tuhan sungguh baik. Amen. Selamanya Dia baik. Amen. Tuhan memberkati semuanya. Aku bahagia sekali ya, Lotar kan juga bagaimana kesehatan ya. Baju ini M lagi, dari XL ke M. Terima kasih Bu Gem ya. Terima kasih juga buat senior yang datang, pendoa kita Kelly. Itu doa kita, tapi lagi tugas tempat yang lain ya, tapi datang gak pernah lupa dari VOT. Oke, satu ayat lagi buat saudara. Kalau bicara tentang aliran tadi, jangan sampai arus, sampai aliran itu sungai. Ya, baca Wahyu 11. Nanti Pak John doakan saya sama Bu Gem. 9:2. Ini Yohanes beragam Tuhan untuk ukur. Nah, kita lihat ini ukur itu apa. Bagaimana boleh? Baca Wahyu 11 9:2. Nah, yuk sama-sama baca yuk. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buruh, bentukkan bangkul rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangkullah, kulah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Terus, dua.
tapi kecualikan pelataran Mesut yang sebelah luar ialah pengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjaknya kota suci 42 bulan lamanya. Mereka di sini yang diukur yang di dalamnya, yang beribad di dalamnya, bukan di luar. Nah, bagaimana kita ini di dalam suku-suku ya? Kalau di luar tidak ngerti, kena arus lah itu. Tapi kalau di dalam kita mengalir bersama dengan Tuhan. Kita masih mau diukur sama Tuhan. Biar kita diukur sama Tuhan, tapi karena ia terus yang pertama perhatikan, dia bilang bangunlah ke Yohanes. Coba kembali ke ayat yang pertama, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Siapa mereka? Amin. Beribadah di dalamnya, bukan di luar, bukan di halaman. Jadi ayo dalamnya ya, sebetulnya sama Tuhan aja ngalir. Oke, boleh main di G. Umur panjang di tangan kamu. Besar